Ya, para pemirsa yang saya hormati, pertama saya ingin mengucapkan selamat ya kepada Kementerian Agama dan juga IAIN Palu yang saat ini sedang melaksanakan ICIS atau International Conference dalam bidang Islamic Studies ya. Nah, terkait dengan kajian keislaman di Indonesia, saya secara pribadi turut bangga ya, bangga sekali bahwa di Indonesia ini ada banyak peneliti dan juga ada banyak ahli dalam bidang Islamic Studies, dalam bidang kajian keislaman. Nah, memang dan ini apa namanya, peneliti-peneliti ulung maupun pemikir-pemikir yang ada di Indonesia itu sudah barang tentu harus kita perkenalkan juga di apa namanya, di dunia internasional ya. Bukan hanya sosoknya tetapi pola pikir yang mungkin itu juga bermanfaat bukan hanya bagi umat, bagi bangsa Indonesia tetapi juga masyarakat internasional ya. Nah, sebagian dari mereka, para pemikir itu ya memang ada yang lulusan dari Western Universities, ya ada yang juga dari Middle Eastern countries ya. Jadi memang beragam nih apa, yang jelas bahwa setelah dosen-dosen dari berbagai macam perguruan tinggi keislaman yang ada di Indonesia ini kemudian studi di luar negeri, entah itu di barat maupun di timur tengah, sekarang kita sudah mulai merasakan bahwa banyak sekali peneliti-peneliti, penulis-penulis dan pemikir-pemikir Indonesia yang bisa menginternasional gitu. Dan salah satu media yang juga membantu menginternasionalkan pemikir-pemikir Indonesia itu adalah ICIS itu sendiri. Ya, satu hal yang memang Islam saat ini itu menjadi sorotan, ya kan? Menjadi sorotan dunia. Berbagai macam hal, ada yang sorotannya itu positif, ada juga yang disorot secara negatif oleh masyarakat dunia. Nah, maka kemudian ini kenyataan yang semacam ini perlu direspons oleh Kementerian Agama, wabil khusus melalui ICIS. Nah, maka kemudian bagaimana kemudian kita itu menjawab pertanyaan tadi itu, menjawab apakah memang bagaimana sisi Islam yang sekarang di mata para peneliti itu. Nah, baik itu dari sisi teksnya, kitab sucinya, maupun dari sisi umpamanya perkembangan ekonominya, dari sisi politiknya, dari sisi masyarakat pada umumnya, dari bagaimana hubungan Islam juga dengan penggunaan IT yang saat sekarang ya. Jadi seluruh hal yang dari satu sisi itu kondisi yang existing di umat Islam, kita bidik, tetapi di sisi lain itu juga bagaimana tantangan-tantangan di luar atau tantangan globalisasi yang itu juga mempengaruhi ya. Nah, itu dua hal itu kita kita lihat secara bersamaan. Nah, lalu bagaimana kemudian para peneliti, para pemikir di Indonesia itu melihat itu, kita lihat di ICIS tadi itu bagaimana mereka nanti kemudian menyampaikan hasil-hasil penelitiannya dan juga ide-ide besarnya. Kira-kira begitu. Saya secara pribadi berharap agar tulisan-tulisan yang nanti dipresentasikan atau sekarang sedang dipresentasikan oleh para peneliti, para pemikir juga, ya, itu bisa juga dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional supaya pemikiran mereka itu terdiseminasi secara global. Maka jangan sampai kemudian artikel itu berhenti di ICIS, tapi lebih dari itu harus diterbitkan di jurnal-jurnal internasional. Nah, saya berharap seperti itu. Ya. Selamat dan sukses ICIS ke-18 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan kita
berjumpa di kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.